Nah, ini hasil yang kita pasang kemarin, teman-teman. Nah, dia sudah terbujur kaku ya, tidak bergerak sama sekali, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara membasmi hewan biawak ya teman-teman ya. Nah ini biawak ini kalau tidak kita kendalikan teman-teman, nah ini sangat merusak untuk kolam ikan kita ya teman-teman ya. Entah itu kolam ikan ataupun hewan ternak kita seperti ayam ya teman-teman ya. Nah ini pemangsa bintang ternak ya teman-teman ya biawak ini. Jadi perlu kita basmi teman-teman. Ya bukan berarti kita kejam ya, tapi ya namanya di lingkungan ternak ya kita harus perhitungkan untung ruginya teman-teman ya. Nah, seperti biawak ini kalau tidak kita kendalikan sangat rugi sekali teman-teman. Kolam ini bisa habis ikannya teman-teman ya. Karena biawak ini sangat rakus sekali teman-teman. Oke, untuk caranya mari kita praktikkan teman-teman. Nah, di sini saya sudah mempersiapkan ikan yang sudah mati teman-teman ya. Kemudian kita potong-potong menjadi beberapa bagian teman-teman. Kalau bisa ususnya ini jangan kita buang ya teman-teman ya, karena ini sudah membusuk teman-teman, jadi nggak bisa saya pakai ya. Nah, kemudian kita berikan insektisida seperti ini teman-teman ya. Saya nggak sebutkan merek, teman-teman bisa baca sendiri. Seperti ini banyak ya teman-teman ya di toko pertanian. Kemudian kita taburkan secukupnya ke sini teman-teman, jangan terlalu banyak ya. Nah, seperti ini, kemudian kita aduk ya. Seperti ini, kemudian kita siapkan tatakan seperti ini teman-teman ya. Bisa menggunakan daun supaya terlihat alami teman-teman, ataupun papan pun boleh ya. Sini kita seperti ini teman-teman, kita ambil beberapa bagian ya, beberapa potong teman-teman. Nah, kemudian kita susun seperti ini. Nah, taruh di pinggiran kolam seperti ini teman-teman ya. Pastikan jauh dari hewan ternak lainnya teman-teman, seperti kucing ya, kucing, anjing dan lain sebagainya teman-teman. Yang penting jauh dari hewan ternak ya. Ini kemudian kita taruh di sini. Nanti kita lihat beberapa jam ataupun sore nanti teman-teman ya. Ini saya pagi hari. Kita taruh di sini teman-teman. Nah, kalau kita kejar pun, wah nggak kejar teman-teman, biawak ini larinya super cepat ya. Kita tambahin supaya lebih ingat. Oke, nanti kita lihat teman-teman ya. Jadi ini sudah ada hasilnya teman-teman ya. Kita lihat di sini teman-teman. Ini kemarin lupa nggak saya buang teman-teman, keburu sore soalnya. Iya, ini sudah nggak berdaya ya. Ini sangat merusak sekali teman-teman untuk ikan di kolam ini teman-teman ya. Sangat ampuh sekali teman-teman ya. Ini larinya pun sangat luar biasa ini kalau lihat manusia ini dah. Nanti teman-teman. Nah, ini sudah kaku ya.